Sabah Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Dara Liman Peduli menyalurkan paket nazar dan sembako kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Panti Asuhan Aisyah, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Rabu 17 November 2021. Kegiatan diawali dengan acara pembukaan yang dihadiri oleh Ketua Dara Liman Peduli, Buya Faisal Abdul Rahman, Koordinator Dara Liman Peduli Arsul beserta tim. Kemudian Ketua Panti Asuhan Aisyah Nanggalo, Ibu Nur Lela, beserta pengurus dan anak-anak Panti Asuhan. Dalam pemaparannya, Arsul menyampaikan bahwa program santunan Panti Asuhan ini baru pertama kali dilakukan. Kedepan, Dara Liman Peduli akan melakukan kunjungan rutin kepada Panti Asuhan lain yang ada di Kota Padang untuk melaksanakan dakwah sosial. Sebanyak 53 paket nasi kotak nazar dan sembako yang terdiri dari 3 papan telur, 30 kg beras dan 5 liter minyak disalurkan ke LKSA Panti Asuhan Aisyah Nanggalo Padang. Kemudian Ibu Nur Lela dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim Dara Liman Peduli yang telah menyalurkan bantuan. Mudah-mudahan sekali lagi Yayasan Darul Iman berkembang dengan baik, kemudian maju dan menjadi amalan-amalan yang soleh hendaknya. Kita juga doakan kepada ibu-ibu yang memberikan nazar berupa sembako dan juga berupa dengan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan beliau itu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa, dilimpahkan rezeki yang berlebih oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah. Ia menyampaikan perkembangan panti asuhan saat ini, di mana panti asuhan yang dikelolanya merawat sebanyak 52 orang putri dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Kemudian acara dilanjutkan dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Buya Faisal Abdul Rahman. Yang pertama, pandailah kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Pandai menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dengan adanya kalian bisa tinggal di sini, bisa bersekolah, maka yang harus kalian lakukan adalah menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur, dan juga hamba yang berterima kasih kepada orang yang telah mendidik, membimbing. Karena kalau kita bersyukur kita kepada Allah, kalau berterima kasih kepada manusia. Nabi katakan, "Man lam yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Perbanyak rasa syukur tadi. Acara ditutup dengan penyerahan sembako dan paket nazar secara simbolis yang diberikan oleh Buya Faisal kepada Ibu Nur Lela. Semoga bantuan ini bermanfaat dan terus berlanjut hendaknya. Syaugi melaporkan. Sabah Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.